Assalamualaikum and welcome back to my vlog. Faisal Abdullah vlog. Alright tak alright? Okay, hari ni aku dengan Ashraf. Kami nak main tangkap ketam. Bento ketam. Macam mana Ashraf? Ready? Ready. Okay, saksikan sampai habis, okay? Okay, hari ni aku dengan Ashraf. Kami nak pasang bento. Okay. Jadi, tengok ayam pun baru tengah nak masuk. Okay, ayam baru nak masuk. Luk tengah pasang kan. Ayam baru nak masuk. Kalau letak awal nanti biar awak masuk. Tadi kan bertengok biar awak kan. Tunggu dia masuk dulu. Jadi Ashraf plan dia nak buka kat sini 8. Ke dalam sana 8. Tengok macam mana sekejap. Tu dia. Bento kita. Kata baik mantap. Mantap. Mantap kali guys. Mantap aku. Okey. Ni orang Sarawak panggil apa weh? Bento. Bento. Okey, macam orang Kedah kita panggil tangkui kan. Bubu ketam kalau bahasa Melayu dia lah. Ni tangkui ketam. Untuk yang tak biasa tengok lagi kan. Macam ni lah bubu ketam. Okey, tengok dia bubu umpan . Umpan ni kami pakai umpan apa ya? Ikan yu. Ikan yu. Ikan yu. Ikan yu dia masuk dalam tu. Nampak dia masuk dalam tu. Macam tu je. Lepas tu tutup bento tu macam tu. Sak. Lepas tu, Ashraf akan bawa pergi ke pot yang sesuai. Dan akan lempak. Lempak ni pun dia kena tahu cara, tahu teknik, tahu skill apa semua. Jangan ikut dan lah. Nampak dia lempak kat tengah tu. Kat tengah lah. Jangan ke tepi. Ke tepi tu ketam tak lalu. Sini. Baru best sikit ketam nak lalu kan. Lepas tu ikat kat sini. Tak bapak punya lupang. Mana? Oh. Okey okey ni kita Ricky lupa ketam . Tu dia. Okey geng, kita nampak spot yang cantik punya geng. Spot ketam buat lubang dah besar kan. Makna kata ada ketam kat sini. Insya-Allah ada rezeki dah. Dah bento pun kita dah lempak, lepas tu kita ikat dulu. Takut dibawa lari. Okey, kita siap pasang satu kat sini. Kita akan pergi beberapa tempat lagi kita akan pasang macam tu lah. Macam ni. Kenapa ketam ni mahal? Sebab macam ni. Raja tengah panas. Masa panas. Umpan apa semua kan. Sedap weh ketam dia. Aku dah makan dah. Memang sedap. Jom kita akan pergi ke tempat yang lain pula. Benda ni kena ulang alik pasang. Okay, kita sampai kat port nombor 2 kita. Port nombor 2 kita. Dekat titi ni. Kita nak pasang satu lagi kat sini. Dia macam tu lah. Tadi kami pasang kat sana satu. Kat sana satu kan. Lepas tu mari sini pula satu. Ikan belacak. Tu ikan belacak. Ikan belacak hilang pula dia. Sebab sini dekat dengan laut kan. Kat situ dah ada pokok nipah kan. Kat sini memang terkenal dengan nipah. Sini panggil gula nipah tu gula apung. Makanan orang Sarawak. Nipah dengan king. Dengan king . King. Belah sana king banyak. Kuak. Buaya. Banyak buaya Sarawak ni bos. Keras. Okey tengok. Ada yang tangkui macam tu. Dia tak ada tempat tu kan. Dia kena ikat pakai tali. And yeah, Ashraf dia akan pergi ke sana. Dia akan ke sana. Terus situ dia kebaling ke tengah tu. Dia akan ikat lah dekat mana-mana. Meredah hutan geng. Sebab itulah ketam mahal . Bukan senang . Nak cari rezeki. Macam tu kan. Kat tengah. Cun sikit. Lepas tu ketam ni dia nak ayak. Ayak yang tenang . Ayak yang tenang. Dia tak boleh ayak yang laju sangat. Rutin kita macam ni . Lepas dah pasang, naik balik motor. Pergi cari tempat lain pula. Aku taklah tunjuk 8-8 apa 16-16 tangkui tu. Penat nak rekam semua kan. Aku tunjuk . Yang mana-mana untuk pengetahuan kita. Untuk kita dapat ilmu kan. Tak semua orang ada peluang macam ni kan. Jadi aku nak share dengan apa ilmu-ilmu macam ni. Jadi sebabkan aku mengembara, jadi aku dapat ilmu-ilmu. Jadi aku boleh share dengan hangpa kan. Aku harap aku dapat banyak share dengan hangpa. Aku harap aku dapat ilmu. Salah satu sebab aku mengembara, aku nak banyak ilmu . Banyak ilmu, banyak pengetahuan untuk guna masa-masa depan kan. Ya, lagi banyak aku dapat, aku harap aku dapat share dengan hangpa. Walaupun ada momen-momen aku yang tak share dengan hangpa, sedikit sebanyak aku dah share dengan hangpa, okey. Ayak macam take ice tu. Ayak macam take ice. Tu ikan belacak tu. Lari tu. Sempoi tu. Sebenarnya aku dah ikut dah Ashraf ni hari tu. Apa main tangkap ketam kat sini. Sebabkan aku main raya dekat kampung. Ni merupakan kali kedua aku ikut Ashraf main tahan ketam. Alang-alang tu aku share terus . Tu tengok dia nak pasang kan.
Sebab tu orang pun tengok macam aku sembang, macam tahu banyak benda. Sebenarnya first time tu aku belajar dengan dia banyak. Cuaca sangat panas geng. Cuaca sangat panas geng. Serius sangat panas. Sarawak kan. Duduk tepi laut pula. Laut Cina Selatan. Matahari terpacak atas kepala. Siapa yang cari kereta memang selut aku. Kadang-kadang tu kalau pasang pagi, pagi lah turun. Kalau pasang petang ke tengah hari, time tu lah turun. Tak nak pasang lah. Ketam ni. Bukan senang lah jadi senang, oi. Macam demi sesuap nasi lah. Tengok dengan jalan macam ni. Aduh, patah pinggang. Aduh. Oi, terkulai tengkok. Bukan senang jadi senang lah. Tenang kan? Tengok bunyi burung kan? Belacak. Teh ikan belacak. Kat situ ada pondok. Aku akan berteduh kat situ dulu. Panas ni weh. Sekarang jam 2 petang. Kurang lebih 2.5 hari kira. Panas eh. Sini betul-betul panas. Dekat mama ni bila panas. Okey, Syrah. Ni bintu. Ni tangkui ketam. Ni hang. Ni tangan aku. Okey, ni ketam ni. Contoh ketam ni kan? Dia nak masuk kat mana? Contoh ketam ni nampak umpan. Lebih mana? Ikut lubang ni ataupun sebelah ni? Oh, dia akan masuk kat sini. Dia akan naik. Masuk sini? Masuk situ ataupun situ? Sebelah ni ataupun sebelah ni? Dia naik situ. Pak. Tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Jahram. Jangan tengok lah. Adakah aku perlu cemas? Ataupun apa? Aku perlu cemas ke? Ataupun apa macam ni? Okey gang, kita dapat ketam pertama kita. Okey. Baik. Okey gang, kita dapat ketam pertama kita hari ni. Nampak tak? Dia Mr. Crab. Segak sekali. Okey. Sekarang ni Ashraf tengah ikat dia punya tangan. Kalau kita tak ikat dia punya tangan, dia ikat kita balik jahanam. Ikat tangan kita jahanam. Kepit dia tajam tu. Kita tarik geng, kita tarik geng. Geng, kita dapat. Kali ni 2 ekor. Tapi sekor kecil lah. Sekor kecil. Sekor tu kita nak lepas balik. Lepas. Yang kecil kita akan lepas balik. Nampak tak? Kadang-kadang dalam satu tangkui ni, dia boleh dapat 2 ekor, 3 ekor, ikut lah. Tu kecil tu kita akan lepas balik sebab kecil sangat. Tunggu dia besar nanti, masuk balik. Okay? Tu, nampak tak? Dia kecil je, comel je. Kita lepas balik. Kita akan lepas balik. Pum. Jangan risau geng. Dia mendarat dengan sempurna. Tapi yang ni dia akan mendarat dalam kuali kita. Sangat handsome. Warna dia sangat cantik geng. Kosong. Tak ada rezeki geng. Tak apa. Baling lagi. Okey geng, ni tempat yang mula-mula kita pasang tadi. Nampak ayak dah ada makin banyak. Dah ayak dah pasang lah kan. Makin banyak kan. Tapi tengah pasang lagi ni. Tengok kok-kok ada. Dapat tapi kecil. Alah. Jadi kita akan lepaskan balik. Banyak ekor lah ni. Kita lepaskan balik. Kita dapat yang kecil-kecil ya. Kita tengok Ashraf tarik bubu tu. Tengok dapat ke tak dapat. Ada tak? Dapat weh. Alhamdulillah kita dapat geng. Tengah-tengah panas rezeki kan. Ada rezeki ada, tak ada rezeki tak apa. Kurang-kurang kita ada usaha kan. Jom kita pergi tengok. Kita tengok ketam tu. Okey. Kita tengok. Okey kat sini. Situ sana tu sungai besar lah. Banyak. Itulah buaya. Banyak buaya sana. Ni anak sungai lah kira. Dapat. Cantik geng. Wow, cantik. Okey, ini adalah ketam yang kita dapat. Hai, Encik Krek. Nana, itu lepas tu aku. Bak tak nak kit? Suan ni, bak aku takut tahu nak masuk tak. Salam tu enggak? Banyak ram dia. Lepas tu, baik dia kena dia. You negara, bikin mana? Hanya ambang tu. Bikin yang hancur si dia, si siapa tu dia waktu kawan tu. Ha,
ada geng lebih kecil. Alah, kita lepaskan balik lagi. Okey geng, kita akan review ketam geng. Okey, kita dapat hari ni tapi tak banyak. Tapi alhamdulillah ada rezeki. Kita akan tengok jantan betina. Okay, kita tengok bawah ni. Untuk nak tahu kita tengok bawah ni. Okey. Dia macam ni. Ha, ni jantan. Eh, lari pula. Ni betina. Kalau tengok jantan, ha tengok. Jantan dia macam ni geng. Dia tinggi segi tiga kat sini, dia tajam. Sung sung. Ha, kalau betina nampak. Yang besar sikit. Ha, dia besar kat sini. Dia segi tiga tapi yang ni tak tajam. Dia segi tiga. Nak lari mana? Kalau tak nampak, tengok sekali lagi. Ha, ni jantan. Tengok segitiga kat sini. Ha, sini. Ha, ni betina. Segitiga dia lain. Kan bentuk dia kan. Ha, jantan betina. Ha, ni betina. Nampak tengok segitiga dia lain ni kan. Ha, ni. Dia macam pembahagi pula kat sini. Ha, tu betina. Aku pasrah. Ditangkap. Aku lupa beritahu. Ketam yang kami tangkap ni ketam nipah. Ha. Okey, disebabkan bukan ketam laut tu eh. Okey, aku nak review kat hangpa ketam ni. Hangpa tengok atas badan dia. Dia orang panggil apa? Kulit dia macam bergerigi, macam beretak-retak kat situ kan. Ha, tu mata dia. Ni mata dia. Ha, tu mata dia. Dia mulut dia kat situ. Kan. Okey. Kaki dia, ha tu. Kuat pula dia kepit. Ha, ni mata dengan mulut dia. Dan dia ada 8 kaki kat bawah tu. Satu kaki, sepasang kaki pendayung. Lepas tu kaki belah kiri ada 1, 2, 3, 3. Lepas tu pengepit atas. Kira semua sekali 1, 2, 3, 4, 5. 10 lah. 10 dia punya ni. Sebelah 5, sebelah 5. Atas 2 pengepit, bawah 2 kaki pendayung. Dan 3 kaki biasa. Ha, tu. Dan dia punya kaki kat sini. Ha, tu. Dia macam tajam sikit. Ha, ni betina bawah dia. Sekejap, ada ke orang review ketam eh? Okey, tak apalah. Asal boleh lah. Okey, tiga segi ni aku beritahu tadi betina kan? Ni pun betina. Tapi beza dia, apa tengok ah? Ni putih kan? Ni putih, ni tak ada telur. Ni ada telur. Nampak tak warna dia? Dalam ni ada telur. Yang ni kaki dia putus tadi. Aku nak review kat bawah tapi baru tumbuh. Comel, kecil lah. Sebelah ni berputus sebelah. Dia pun sama. Ni seputus. Berputus tu? Baru putus. Tengok dia punya mata dia. Dia punya mulut. Tumbuh baik. Yang ni yang kita nanti-nantikan. Berjaya, berjaya. Berjaya. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Okey, geng. Kita dapat besar ke akhirnya. Dah nak balik nak balik ni. Dah nak balik ni. Oh, nampak. Dapat juga. Warna dia red sikit noh. Color tu noh. Orange. Kepir. Jantan noh. Jantan. Woi. Bocor. Bocor. Oi. Oi. Nasib baik tak lepas dah. Dia berjalan. Dia dah potong sikit lagi lah. Lambat sikit tadi dia lepas tak? Lepas. Sekompon dia lepas. Besar eh. Cepat juga kau eh. Aku yang meletah eh. Cepat juga. Masihkah kau ingat lalu hujan turun kita basah bersama? Masihkah kau ingat? Geng. Dapat lagi. Time nak balik ni dapat lagi. Baik ni. Baik ni. Tangan ni nampak eh. Kena terkepit lagi. Jangan tau. Mengeliat pula. Kau dia bagi warning kat gua. Dia bagi warning. Warning. Okey, makan lu. Lepas tu nanti hang pula jadi lauk. Jantan. Ni hasil dia untuk hari ni geng. Kita tengok banyak tak banyak. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Besar weh. Dia bergerak-gerak geng. Sebab yang diikat tangannya bukan kakinya. Ah, pak. Ayuh, bertarung lagi.
yang ni tak main-main besar oi. Apa tengok ah? Ni jari aku. Jari ibu aku. Ah. Ui, besar ni. Terkali. Kaki siapa terpelanting tu? Kaki siapa terpukul lanting tu? Ah, kaki dia terpelanting. Kaki dia terpelanting. Aduh. Ah, terlepas pula lah. Oi, oi, oi. Mr. Krek. Ning nak.